Awalnya saya lihat bapak berjaket hitam ini di sana, tepat di belakang kalian ini. Pas saya pemanasan di sini nih, tiba-tiba bapak ini jatuh di sana pendarahan, karena dia ini dehidrasi. Terus orang-orang di Kritos ini, saya sama orang-orang di Kritos ini termasuk pria berbaju hijau kebiruan terang ini, bantunya membantu bapak di ini kesini nih. Ya bapak, ada dua orang di sini membantu cek nadi, memastikan dia masih hidup atau enggak. Beberapa menit kemudian bam, meninggal. Usia perkiraan berapa sih? Jam satu. Jam satu meninggal. Usianya berapa sih? Ini udah tua kan, 50-an lah. Ini sudah. Tadi korban ini sendirian ya? Sendirian, gak ada yang teman, gak ada. Tadi saya betul pas jualan di depan, terus diminta tolong sama anak-anak yang lari-lari di arah Kisono. Mas, ada orang jatuh. Terus kemudian saya kesini, posisi jatuhnya itu tengkurap pelitu. Terus tak lihat posisi pakai jaket ditutup itu pakai masker, tapi posisi ada muntah darah. Terus tak bawa sama teman-teman ke arah sebelah sini tadi karena cuaca panas, kasihan toh. Posisi masih sadar, masih hidup. Kebetulan terus tak bawa ke sini, sampai sini dicek terus sama pihak DKK sudah meninggal. Sendiri. Mas, jam berapa tadi? Sekitaran mas enggak tahu. Sekitar jam 13.30-an. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jatim.